Kamichi, kemarin vlog hari ini saya berlibur mau ke Hong Kong. Kita nunggu bis 115 ya teman-teman. Yuk ikutin terus video-video bis selanjutnya. Karena bisnya kan jam 10.13 menit baru nyampe. Sebentar lagi kita mau naik bis ke menuju Hong Kong. Hari ini aku berlibur ketemu temen sebaguruan, maksudnya spa. Nanti kita akan bersama di sana, juga mau pijet, suruh pijetin sampai badannya kayak gitu. Ya ikuti terus cus video itu selanjutnya. Hari ini mau ke Hong Kong. Waktu rumahnya Hong Kong sebenarnya di Wangpo, tapi dia dekat pasarnya perbatasan antara Hong Kong dan Wangpo pasarnya. Nanti kita temuan di pasar Hong Kong dan kita mau naik bus 115. Yuk ikuti terus video itu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Video-video berikutnya. Yo. Ini aku duduk ada di atas ya. Ada di atas tingkatnya di atas nih. Posisi kita kalau duduk di atas bis kan tingkat 2. Nih, kita bisa melihat jalanan itu seperti apa. Seperti inilah. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah masuk bis nih. Di atas nggak ada orang, masih sepi. Padahal jam 10.15 menit ya, hampir 20 menit jam 10, tapi nggak ada orang di dalam bis. Yuk ikuti cus videoku selanjutnya ya teman-teman. Aku naik bis ke atas, bisnya lagi belok, mau kebanting, mau jatuh. Yuk ikutin terus video. Kita mulai ya teman-teman. Kita videonya keluar dari terowongan ini nanti udah nyampe Hong Kong. Kayak gitu aja. Dekat semudah itu dan dekatnya itulah kita masuk ke terowongan seperti ini. Ini kalau di sini kalau jalur bis sama jalur kendaraan seperti itu berbeda ya. Kita kalau naik bis nggak boleh nyelip ya. Nggak boleh nyelip, nggak boleh ngebut. Ya kita tahu maksudnya kendaraan yang gede supaya truk bis itu kan tahu aturannya ya. Posisinya, jadi dia nggak berani kayak Indonesia ugal-ugalan kayak itu, pokoknya intinya cepet kayak gitu, terus nyelip gitu. Enggak, di sini ada aturannya, kalau mobil kecil nggak apa-apa nyelip, tapi kalau kendaraan yang gede itu sesuai
udah keluar dari zona berarti kita udah nyampe home. Kita turun apa enggak, nanti aku nyampe kampus sana juga sih boleh. Nah ini nyampe nyampe home kita. Nah seperti itulah. Aku sebenarnya ingin turun di sana kemponya sih. Alhamdulillah kita udah nyampe Hongha. Waktu kemarin tuh udah naik pier juga, kita turun dan kita mau naik sana SUV, kita mau naik sini naik tangga aja. Nah ini maksudnya di Hongha tuh seperti ini ya teman-teman, naik pier tuh atau yang arah sebelah sana atau mana nggak tahu, yang penting sudah ini kita naik tangga sebelah sini, kita mau lihat apa dulu. Teman gak tahu gimana kita sana. Kita mau nyari exit A ya teman-teman. Naik bis. Kita cari exit A dulu. Kita cari exit A. Ah gak tahu A yang gimana ya, Hongham Station ya. Exit A. A itu ada A2, A3. Nanti kita cari A. Aja kita cari MTR teman-teman, bingung MTR nya itu mana, keluarnya mana ini. Soalnya kalau MTR Hongham itu muter-muter ya, soalnya muter-muter teman-teman. Nah seperti ini. Coba kita mau ke sini itu emergency. Nah ini malah aku keluar lagi loh teman-teman, aku bingung ya di sini. MTR ini loh mana, maksudnya mau naik keretanya itu loh. Bingung saya. Bentar aku cari dulu. MTR-nya sini. Anjir, tapi tadi sebentar itu turun ke bawah. Oh ya, ini turun ke bawah. Kita ke sini ya teman-teman. Malah ini kelihatan. Kita turun di bawah juga ya teman-teman. Kita masuk ke MTR ya teman-teman. Masih C1, C2. Kita masuk, kita turun ke MTR ya teman-teman. Ini keluar, kita masuk ke MTR. Kita naik turun, panjang banget. Kita mau ke Lembu Kaisa ya teman-teman. Itu naik. Akhirnya tadi kalau aku naik bis kan langsung ke Wampo. Lah ini adalah malah bom-bom waktu lah. Malah bom-bom waktu seperti ini. Soalnya kan di Hongham itu lebar MTR-nya tuh muter-muter soalnya. Dan sekarang kita mau di sini. Susahnya kalau ini muter-muter cari arah-arah kayak gitu. Nah ini kita mau ke jurusan Tunggal Lengah. Itu soalnya Hongham itu luas banget tempatnya, soalnya makanya tahu nggak teman, tadi aku tadi udah naik kereta yang ini, jalurnya sama, tapi ya pak suruh turun soalnya keretanya mau diservis kayak gitu. Terus ini turun nunggu yang kedua baru jalan. Aduh orang mau ini susah banget jalannya, dimuter-muterin tadi loh dari Hongham mau ke Wampo ini loh. Aku turun 3 kali naik kereta, salah jalur tadi, akhirnya ini sepi, gak ada raya duduk. Ini jalurnya sepi di sini ya. Kita ada di dalam MTR, MTR-nya sepi ya teman-teman. Nah, ini sepi. Sepi.
kita udah nyampe Wampo, akhirnya sudah nyampe Wampo, kita keluar ya teman-teman. Ini kita keluar, kita naik ke atas, kita keluar melalui itu, kita tutup patungnya. Kita keluar, ini kita keluar ESA UB. Ntar yang sana kita keluar ya teman-teman. Ini kita keluar di Masjid Street, kita keluar ke di sini ya, kita keluar. Motor yang kedua, jadi itu durian ya, maksudnya guru pijat aku ya udah nunggu ada di luar tadi itu apa namanya, luar biasa, orang mau berobat itu diputar-putarin kayak gitu katanya Bu Yan. Ya Allah, benar-benar ini kok nggak tahu mau gimana. Nah ini akhirnya kita keluar, anjir kenapa aku salah ping rakaping ah. Nah, wis tekan. Aku ora enak lah, Bu. Enek SB, enek barang asem Malaysia, Bu. Nanti. SB kene. Oh, ya kok lo. SB penasaran. Nah, aku udah nyampe Wampu, teman-teman. Wah, anjir. Aku lu ngantek ya Allah, Gusti. Medon Hongham ku lah, Hongham ku lu ora koyo Admiranti. Sekat-sekat-sekatan ngono. Wah, tak kok Bu, saya seduk-seduk lu. Oke, pikire mau kan bareng kali. Hembo. Omae di? Mori be apa orang ada salah. Bung. Dia ngomong Hongham Madun anu Hongham ae. Esit anu. Esit A ngono, pokoknya cek pasar ngomong ngono ya, berarti yo mungkin daripada dari Hongham kaduan ngono. Eh tenan aku mau numpak mau anu arep rene mau kleru. Kleru. Kan wis tunggeleng. Lah seharusnya kan sebes teko tunggeleng kan humantin to, terus jurusan ning tunggeleng harusnya sebelah. Lah aku numpak sing sebelah kene sing jurusan tadi sing sajoy area areal balik ngono lho, balik koyo mongko nang Diamond Hill berarti kuwi to jurusane. Ya elah aku. Terus medun, terus pindah sebelah ngono. Aduh. Mesti aku ya nek mlaku ya kadang dugem-dugem tempat ning kono ki dugem nek sik ning pinggire. Wah, ndus. Sengaja. Kaya anu ya. Sengaja dugem-dugem ki karo kudu mitik. Beh, sasi pisan oke lah. Oh. Aku kan emang iki kan perang-perang mulan kan aku kan ngedur sampean. Terus sebulan pintu kadang. Soalnya kaya ngono ki nek ora gandeng di anu ki ya konone kan ora trimo to nyerang terus. Ini ada di lah yo berarti ah sengsaranya mau libur biar enak ya enggak bisa. Mas Madun humantin lo gua aku mau transit nang mampu. Bu anu baton. Anu aku mau mbahku sembayang, dua dak sembayang. Dadi ini apa? Sembayangan sik lah mbahku. Ndah nonton tak tinggal cepur ora sembayangan ra diewangi lho. Padahal apa mau nyalene plek plek plek. Bakarku lho karepe aku sing kon ngulik-ngulik ngono kuwi. Moh deke. Ya, sukun jenggong-jenggong. Wes ra karu-karuan. Nuruti wong tua. Aku pernah lho mlakune kene iki. Lantai 16. Loh. Nang omah. Nang jero omah. Oh iya to, Bu. Nang gedung. Iya to. Nang air gol pengiriman barang. Nang air gol. Oh, air gol kene to anune. Iya. Ayo. Oh, bayine lucu nih. Telah, telah, telah. Bayi umur piro, weh? Cuwile men bu. Bayi bu. Ah,
teman-teman sudah berkunjung ke channelku Kemarin Vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelku Kemarin Vlog. Sampai jumpa di next video. Dan hari ini aku nemuin temen yang aku menunggu. No, aku tadi bisa sama dia dan udah selesai. Mau pulang nemuin temenku yang satunya. Jadi kalau nanti capek-capek atau apa, udah tahu tempatnya di mana. Aku tinggal jalan nemuin dia, kayak gitu aja. Udah, selamat menikmati terus video-video di sana. Dah.